Sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasul? Yang dah kebun syurga yang termasuk leron sehingga waktu terlewat tadu apa tempatnya? Apa tempatnya jadi ke kebun syurga?" Nabi ni jawab, "Hillaku zikri, halqahnya orang berzikir. Tempat duk orang meratib, tempat duk orang ingat Allah. Malamnya tak duk, tak dengar dakwah, tak ingat Allah, tak ingat Rasul yang dicintai oleh Allah dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad." Ulama ni belakang cara mengenal Allah dengan ilmu agama, dengan tatuhi Allah menpe menjalur ilmu. Kiban cara dan menuntut ilmu kita kure. Jabut dalam bahasa Aceh, majlis taklim bahasa Arab, menuntut ilmu bahasa Prabowo. Obe bahasa ni sepas beda. Artinya malamnya ketanyo kata tu dalam kebun syurga, bak tempatnya le abi naga ajarkan tentang cara beribadat. Dah yang betul, dah yang salah, dah yang haram, dah yang mubah, dah yang halal, dah yang makruh dan lain-lain sebagainya. Mengingat Allah lewat ilmu agama, itulah namanya kebun syurga. Sama dengan drone yang akan kamu melang kompleknya, nyoga kan duduk dalam kebun syurga malamnya. Wadah meninggai tengah, boh inang boh agam, meninggai orang agam, pulih menggempung. Allahumma ja'al kabrahu, ya Allah jadikan kubu jenazahnya. Orang agam, huwukun, kabrahu. Allahumma ja'al kabraha, manyet inang. Allahumma ja'al kabrahuma, dua orang meninggai, boh inang dua, boh inang agam, boh agam-agam. Boleh dua orang meninggai kabrahuma. Allahumma ja'al kabrahu, le jenazah, ada nama lebih badua, kakiran hai, kalu. Hum kekun, Allahumma ja'al kabrahe, maya yang mati becau. Anak lahe ini. Adak berlahe lahe becau, tak tidak aja kerung tiba agak pulahe. Jadi tetap lahu, Allahumma gfirlahu warhamu, Allahumma ja'al kabrahu. Bermakna, ya Allah jadikan kubu orang mati ini satu kebun daripada kebun syur. Wadah meninggai, gedoakan le gurai-gurai tanya, gedoakan le abi, gedoakan le imun gampung. Ya Allah, orang meninggainya, nepeduk kubu kotnya bagaikan taman syurga. Di dunia, kayu taduk dalam kebun syurga, naganya rupa. Wadah mati, kubu tanya kebun syurga. InsyaAllah, uroh kiamat, talakai bertambang syur. Yang kehadir malamnya, talakai bertambang bandung dalam syurga. Adak hantamang bandung, nem doa hantamang lul betam. Hai, minta hantamang bandung, kibang nak bergabai lu. InsyaAllah. Kau mak, kau ayah yang lun tuan muliakan. Mi, dengku. Lun tuan dari Aceh Timur. Sebenarnya lun tuan tarah Bidi. Kelahiran urung si lun tuan di Bidi di Sigli, Kampung Gajah Air. Man malamnya balik-balik ku kampung kelahiran pada urung si lun tuan. Jadi hana mahi jami, cuman narit lun tuan jiwa bacut dengan Bidi karena karayu idih di Aceh Timur. Jadi lorak-lorak Aceh Timur. Ya, tiga kedua nak lunjak ke Dewa Abdiya Balikunada, tapi hek lupa nomno bahasa kaya hancur lu. Galak lu bahasa kaya lucu-lucu bahasa cicim gitu. Kemudian, alhamdulillah malamnya lundeng di hadapan mituku yang berbahagia, nasimak berpah boleh dua sampaikan. Bena makna, bena yum serta mafad yang lunduan megah. Jika nak ada lukun sekret dua kret syair yang untuk kubek dengan urung drone. Jika yang lu sampaikan untuk jid ke bahan tertawa, yang kalau kasat untuk lu pekih murung terawa ni, karena buat pekih murung jika kasat tujuan dosa dengan Allah Ta'ala. Jika pun tertawa rawa ni, mungkin bahan yang lu sampaikan jid ke tertawa, nyoba Allah Ta'ala lelaki ampun. Maka duduk bebah ni dengan memantap. Cuma malamnya, sukses dakwah bak malamnya, tergantung pendengar yang budiman. Bermakna, katente menyegak dakwah malamnya, tente telat lembur, telat lembur awai rung. Menyedakwah malamnya kan dende telat lungtrun baru dua urung drone tapi menyedakwah hanapah siroro kada kanya mana maka malamnya lomba-lomba sawai drone ya mana be ne dengar bepah bila dua sampaikan dari Aceh Timur lung berangkat di kawasan Madan nyoho melingga dua buah kabupaten lun malamnya kena bi oleh-oleh ile ke umi-umi karena lung kalan malamnya ramai urina ngurang nyonya dunia urina nyonya hatan mem kawin sebab apa nyoh habis urina. Benar apa-apa tau? Pak kecik, pak kecik. Oh, pak kecik. Entah pak kecik. Pak kecik. Pak, nyo pak kecik. Pak sedeh. Sedeh pada urah promo. Sedeh benar deh. Satu di dapur, satu di sumur, satu di kasur. Anda dengar pak sedeh? Nak doa pak sedeh. Lebih doa pengasih malam ini. Lebih doa pengasih.
Maka demi doa pengasih ke umi-umi ini, supaya dicintai oleh suami. Andai kata ketanyo gemel di lekor jam main odeng-odeng malam-malam ura-ura sukun-sukun, JJS kata anak sekarang, baik sampai mandau lekor tanyo mengkeriling hati indaraku. Lumbi doa pengasih malamnya, ngedung. Ngedung. Yang baik ni jak badukun. Dah usah ni. Ni tirau ni nang jak badukun. Me pergi kena potu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari panik, pengampung. Kampung gede. Dari panik dari kampung gede. Nyapa potoh-potoh lakonon. Kepun ni jauh ubat lon. Lakonon kat tiga minggu hanya empat rumah tunggu. Jadi pakai bancara. Tunggu jampi-jampi. Tunggu baca-baca mantra. Ya, jauh potoh ikanlah ini kudukun. Nyapa babah-babah. Cara pay potoh pay. Beraya. Miteh ini kudukun. Miteh raya datang. Dengar. Nyapa dukun-dukun yang hanya jelah. Yang hanya cari tarikatnya. Banyak dukun nazar. Nak cari tarikat. Pak Syekh Syabandi. Salah satu tarikat terbesar di Aceh juga Naqsyabandi. Lontua juga untuk tarikat Naqsyabandi. Kena gudukun selama betul kan? Ibabah jika nak, ibabah kan dalam dengan puh tengah di betul. Boy bintang kalah roh ketujuh semangat kelapan. Roh lon dan roh kahluk simpan lambuso tujuh lebih. Kaih bet dengar, kaih bet dengar, kadu abet tenang, bertebayang sampai kepada aku. Bermaneh-bermaneh muka jirumeh lagi punggung kuda. Menyeputih bantengku harun, menyehitam bantengku rabat. Kekai ku dikonyo, kalung putren, kalung pijat tanya, ken-ken setiga minggu. Nan dengar, wow, rinang ken, boy bintang kalah, roh ku tujuh semangat ke lepas, roh lu ngeroh, kak musibat lah, busur tujuh lepik, pak lepik, busur letak. Kaih bedengon kaduk bedenang pun bayang sabi kepada aku permaneh muka jirumeh lagi punggung kuda. Punggung kuda apa kamu tidak? Nyan ada di peru-peru mi, ada agwa kan, menang ke peru, perumah dua, ane lepas. Ane leh kalau maduro ni. Malamnya lumbi doa pengasih sesuai dalam Al-Quran. Pedengu doa pengasih, dua kalimat mendampai panjangkan. Dah dekuk, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Paling mangat, paling mudah. Jin. Cikgu. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, hana ramai bukun. Ya Allah, ya Tuhan, umanya urina, hantem kun bergadah lah kau ke malamnya. Kun. Ya Rahman, Ya Rahim. Aku kaya. Payah tak kerja. Pemakna Ya Rahman, wahai yang pengasih, pemakna Ya Rahim, wahai yang punya zikir kepada Allah, mundajat kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Allah, bi barakati Rahman wa bi barakati Rahim, dengan berkat Rahman rawana yang pengasih, dengan berkat Rahim rawana yang penyayang, tanamkan kecintaan suamiku hanya untukku, jangan aku diduakan Ya Allah. Baca mujib wirid. Lihat-lihat sembahyang, boh 10, boh 20, boh 50. Tunggu nak baca-baca Allah kolong, tunggu kan mukurek parek, akan ke mukurek kerung apa? Manya parek, macam je kerungnya, mukurek kerung akan ke? Kipan cara tunggu, jirin, dia baca ayatnya. Lakai ba Allah itu ampun, rajah ba iya, bara iya ba iya rajah. Watai lah kau gua apa juh makanan, watai gerah ni juh iya. Kali ni baca-baca, Ya Rahman, Ya Rahim, Nuprul Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Nuprul Amin. Watai gerah di jauh iya ke suami. Watai kaki jauh iya, insyaAllah Rahman Rahim yang kanupru dalam iya, Allah ditanamkannya dalam hati-hati sanubari suami. InsyaAllah pertama sayang, pertama cinta karun. Nantam dengar? Ne dengar? Ne pebun. Gejawab tengok hai jumpu kalau ku rajah iya, hana boleh akan ne rajah imun kali kedua. Lih sembahyang tubuh segala kebodoh lah kau ke mana wajib atau ke mana sunat sembahyang tubuh. Neduh juga mon, netekuh ju. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Baik dua ke? Bila cuma tertuh ke? Ketengah ulangin pegah Ya Allah, Ya Tuhan ku imun kaku raja. Ya Allah, Ya Rahman, untuk bicarung ia lelah kodoh, nombor najat kepada Allah. Laginya kepada ia tuleh, duruh ia kedihugaki, laginya kena hakakai buruk balik kodoh. InsyaAllah. Rupanya si bunyun tanya ulam tungku, kan kutukan ke mana dengan iman kaki kerobatnya lama-lama hari. Akai mandang lagi asal, pakai tungku. Nah, syarat ketiga, apa je tungku? Nepreh mati lah kau, insyaAllah kakai. Ana cerita adiknya.
Insyaallah yang nyumpegahkan pura-pura bigebit ya Rahman ya Rahim, ajarkan kepada getanyo, memberkun le getanyo, munajat kepada Allah bi barakati Rasulillah, mudah-mudahan adanya bujit ke amalan sehari-hari. Kaum mak, kaum ayah yang luar muliakan. Rahman Rahim wa sifat Allah yang sangat unggul ba asmaul husna. Funkan ajuji. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddus salamul mu'minul azizul jabbarul mutakabbir. Pun ajuji Rahman Rahim. Dua bawah sifat Allah. Rahman, Allah berlakukan kasihnya di dunia saja yang diberlakukan kepada seluruh makhluk. Urajul tanyuk umat Islam. Kita beriman kepada Allah dan mengakui akan ke Rasulullah Nabi Muhammad. Urang kafe hanya percaya akan keberadaannya Nabi Muhammad. Bahkan mempertuhankan Nabi Isa yang kita anggap sebagai Rasul. Awaknya ilaknya batuhan petung. Awaknya ilaknya percaya mata urau. Nah yang hidia semah lumau. Nah yang hidia semah ulio kobra. Nah yang hidia semah petung. Yang ilaknya bak petung. Yang di Allah Ta'ala. Pakan karena Allah memberlakukan rahmannya di dunia. So yang laki mendung geju. Kah Islam, kah kafe, kah Kristen, kah Hindu, kah Buddha. Bak so je ke laki. Lung maha pemberi gebila Allah. Tapi rahim Allah hanya berlaku di akhirat saja. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Lebih-lebih ditanya umat Nabi Muhammad. Maka yang lain uronyokan sebatas rahim ar-Rahman Allah juga rahim Allah. Kahtimah. Al-Quranul Karim. Nyonya, nyonya pertanyaan berhadiah, berbayar. Nyolumbi hadiah. InsyaAllah hadiah hujung lindu bunatan. Nah, get down ke. Dengar apa? Serintuh berdah boh surat. 6666 ayat. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah yang menyatakan yang bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa akan ditempatkan di dalam syurga Allah. Lebih bohjus, lumbanya drone jauh menyuhana nepegahana. Na atau hana lam Al-Quran Allah gepegah urung yang kamong Islam, urung yang Islam yang kamong syurga adalah urung-urung kaya tok-tok. Hana kamong urung kasih. Na apa hana? Hana. Na atau hana yang kamong syurga adalah urung-urung yang lagak-lagak menteng. Urung-urung beruhi hana kamong. Na apa hana? Hana. Na atau hana lam Al-Quran Allah nepegah urung yang tamong lam syurga adalah urung yang beriman dan bertakwa. Na puhana menyona ayat kepadum surat pe juz kepe surat pe cipta yang jid bedah kena kun sama surat mendang sedekah ulun tuang seretuh di berpiah. Ayat kepadum surat pe juz kepadum halaman padum dengukun. Nah, napa hana? Menyenang cipta. Nah, urang yang tepuan. Hai bapu hai datang ni. Lam Al-Quran Allah nepegah yang beriman dan bertakwa akan tamong lam syurga na disebut ba ayat Al-Quran. Surat Al-Quran. Juz Al-Quran. Halaman Al-Quran. Puhai. Yang penting na lam Al-Quran. Hana mubat berumubat. Al-Quran katanya urangnya adalah hudan lil mutakin, tempat petunjuk bagi urang-urang yang bertakwa kepada Allah. Maka baik pujit Al-Quran sebatas hiasan di rumah. Oh no, nyumah cakap. Boh urang biasa, boh tunggu-tunggu. Motor cukup mewah. Motor cukup mewah. Na kaca bak tengah kaca luh-luh dro ya. Na kaca di samping kaca spion, kemudian na kaca luh yang mulikun nyan bak kacanya na menggantung bohong sabah cina tanya bagainya paduka na gemak bohong sabah kemeretik ngebohong sabah ya. Arab hana bohong sabah menggantung-gantung mahapih-pih na bak motor Al-Quran irumah paduka na tak baca Ramadan bud Al-Quran di melasah anak mek bud
Orang tua duha maah cakap yang tak pegah realita semata-mata. Bedah pak kecil, kebedah imam kampung, pegun, musyawarah. Nyo dua malam tu acara Ramadan. Ita nyo tapudib dengan tadarus. Tapudib dengan lantunan Al-Quran. Tapudib dengan sembahyang tarawih. Mari kita ramaikan masjid, mari kita ramaikan melasah. Nyan melasah munaudib bud. Bud. Mupakat urang kampung. Lam kampungnya na dua drol hero urang yang paseh baca Al-Quran. Qari bukun. Irama mantap bacaan tajwid luar biasa. Getunyuk ba urang hero nya hai drol hero drol tukang baca Al-Quran malam tu malam Ramadan nanti. Na yang di kawan kawan hero ko hanapa nyo pu tapi tapi tak lawi nyo. Ka jo nya hero hana. Yang hero tu kejawab umat ilungkan kenang jadual ulua. Ha ti ilung balik kadang-kadang tubuh berulung kita. Ka dua. Yang tiro tu igo nyan igo gahana pali macam alasan akhirnya yang buat anak-anak mayak cucu yang tengah-tengah di mana Al-Quran mi pede bebe raya Al-Quran salah apa dibaca urang kedengar bahasa bau kampung hana geja Allah sah gak bubutui yang dengar merumpok dosa yang hirandeng yang lehero benau yang lehero jarang baca Al-Quran na tiga minggu ka Ramadan na urang meninggal lah kampung leh sembahyang jenazah. Lew semiyum jenazah duk dengan keluarga. Nungkeun-keun le keluarga hai, nyo ayah ge tanyo yang meninggal cukup le ke baharda. Paki pancara ne 3 minggu nyo tapegat pengajian beut tanyo ba kubur. Nal he ge la kawan ge tanyo ayu betul betul payah pegat beut ba kubur. Gemusyawarah la padu bro yang cai hana payah ramai tak ikamol he ka tanggo. Menyebut ba melasah leu ta alafat menyebut ba kubur sik kamol he ro nyo yang e da beki tu. Oleh karena demikian, Al-Quran bukan saja untuk dibaca-baca dan dipajang, tetapi dalam Al-Quran mengandung ayat Allah, ilmu Allah yang kita pelajari uronyo lewat Al-Quran, lewat hadis, bahkan kitab-kitab yang kagepleh diuraikan oleh ulama-ulama. Kaum mak, kaum ayah yang Tuhan muliakan. Nedua berdenang malamnya, nedengar apa yang Tuhan sampaikan, mudah-mudahan dunia yang pegang. Nabi pahala oleh Allah, drone yang dengar Nabi pahala oleh Allah. Kali berah labi nekasat dari rumah nak berangkat kena dengar dakwah mana lagu sikret dua kret dan hal biasa untuk baik dengar sawab jak dakwah rata-rata hai macam mana gede jak ba'a dakwah tak memacam bagona yang ngadung karena Allah yang cukup parah ke jangin ada jak ba'a dakwah tak memacam lagi na yang ladung ke jangan lako gedua basa gosira ugute na yang ladung japo beraka lalu semegah apa pungo agetan yang sonan tengku da'wah tu ha ha ba tan getusa na yang ladung japo beraka lalu semegah apa pungo agetan yang sonan tengku da'wah tu ha ha ba tan getusa penting tak nama yang hana jak malamnya singa penting banyak tho pegah apa beglak hana buat uri ulung temen dia buto banyak ada temen dia buto ngan guna dat panjang lu pecu lu sebenarnya panjang mah panjang lu ke samping kedua dia inan beda saja na yang ladong jak dengar lagu gedua di ke meblek-blek mata ah balon ke lagu sendu ge kena aku ku jawa sigra na yang ladong jak ngin tengku gena hi ki rupa pulang amroh malam minggu sewa laju Honda Supra tak elam ben lor ko samsu hasil ibau bengah barosa jaba dakwah karena Allah ngak bi faha fahala mi ma ayah yang luar muliakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapakah dia dialah nabi yang terviral. Sejak sebelum dilahirkan dunia ini, kita di dunia ini, sebelum dijadikan alam semesta, Muhammad yang kita kenal namanya, belum pernah berjumpa dengan ketanya, beliau adalah nabi yang terviral. Terviralnya bukan dunia, sampai akhirat Muhammad yang akan kita cari-cari. Viral Nabi Muhammad kan dengan hal-hal yang bodoh, yang hari ini sedang diperankan oleh generasi-generasi Aceh.
lewat medianya, lewat dunia nyatanya. Cina kalian urunya dubna urun peviral-viral roh. Lut kalian sabah video mi. Tirau rinang tengah kukuring-kuring Indomie. Duduk dengan ruang mi. Benda anak miruah ia tinggal sabah-sabah gelah dalam Indomie. Menjun ke mi kuah. Rupanya bertambah itu. Wadah tambah kecok lah caca, kecok kuah kerasa. Kepucat-pucat. Oma tambah kuah. Wadah tambah kuah kecok sirah kepleh dalam lengah. Kerasa lelok. Mendang tabu, kecok dalam sirah kepleh dalam. Kasabah mo dalam lengah. Yang baca caca mendang tabu. Kibahan tabu mendang atas sasa kerasa. Kedih kamu sih. Yang ke model-model lawinyo lagi nyan. Lut kalal bak tindau anak darah tengah tinggu-tinggu li anak gam. Tengah bangku-bangku, tengah tinggu-tinggu. Isinangnya dah dong di kulema jaman. Kah tinggu-tinggu, cimri Johanna menikah. Sawa mana, tak turi ujung kali menikah ngonggolomi jaman jenong. Ya kan? Menyeban-ban berkahwin jaman, ban-ban muturi jaman. Hanam, oh cita radu honda. Depan kena lagi cita awak kerum. Nyan wate perut aja dah kena, ya kena hontang nyong. Bumbu cumpit perut isagam yang perut lagi ada bonggah dalam perut ni. Duduk sampai payah mat anak jaro sini hajat lima. Duduk leh menikah ka perut ada bahu. Na anak sabah ka perut babo pa. Na anak dua boh ka perut bakiem. Wate ka hanale anak adanya hajat lima mana ka gedung samping. Macam-macam. Alnya hanya ka na cucu ka jarium. Kasih jengka, yang ada kau, tapi menyangka RBT, musadil-sadil ke dia di ruang RBT. Idang RBT, oh ni jangan cakap, lo mengejak ke dia, ukur dia, ukur yang ke dia. Lo dia kena. Yang ada dua, dua sampai, tapi ke pukul ni. Mumat lah benda hilang. Kita main pengawal dengan RBT, kita yang dari pandai terawak ni. Elok dari lancang baru. Oh ni jangan, mari sewa, mari lo ngejak, lo ngejak ke dia, ukur yang ke dia. Iron kiban ide darah jih kamu umur belang kalau kamu kali semula mana tanah-tanah yang kalau semula gitu me tanyang tanah belang ko ada bete gitu me ko lo mano baru semula bak tahu ni je mano kanyo ham rupo le tengok nabi nombor WhatsApp ron kalau ngak mudah baju bila kan nombor WhatsApp ada bete lo yang keinan puncak karu le dalam rumah tangga rupa jih letak hal-hal yang kuronyo orang ketiga bukan hadir sebaca mandang kan mentang-mentang urung kele urung-urung lain juga menjadi orang ketiga dalam kehidupan katanya. Maka yang lebih utama lepegah urinang. Nyo urinang ramai urinang. Nyo boleh lepegah urinang. Kalau ngkut lepingan urinang. Drona umi orang inang Allah Rasulullah ne angkat derajat drona. Masa jahiliyah tak baca dalam sejarah dalam kita-kita tahun mudib cihana. Masa jahiliyah orang inang hana harga. Dijadikan budak, dijadikan sahaya, dipujuk kelamin. Uragam pimpinan. Tapi urinang lebih banyak dijadikan lamin. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Islam disempurnakan oleh Rasulullah. Orang inang diangkat derajat dari Rasulullah. Al-mar'atu wa imadul bilad. Wanita itu bagaikan tiang negara. God sabuh negro karena na urinang yang God dalam negronya. Bruk sabuh kampung karena le urinang yang bruk dalam kampungnya. Maka urinang adalah orang yang sangat raya peran tentang peringatan maulid. Sebenarnya diri cik urinang lah. Orang yang dang dike pegat acara maulid maka raya tak derajat ngejuk dari Rasulullah kepada orang i orang inang. Bahkan lu pegah baran urinang kan peringatan maulid menteng. Orang inang termasuk pemain belakang layar. Drone urinang orang yang main di belakang layar setiap ada acara pesta yang digampung. Penyan pesta pernikahan, pesta perkawinan, pesta akikah, pesta urung apapun urung lahir apa kena. Kan pesta kan urang meninggai walima kanduri urang meninggai urang inanglah barisan belakang urang nyokan urang peh alat urang mangu mangat tapa jo makanan karena mangan bagu mangguun alat makanan mangan bagu peh lepeh alat makanan untuk tapa mulia peringatan lahir Nabi Muhammad disantap makanan oleh fakir miskin dipajuk oleh anak yatim iruuh ruuh drone yang tepiatnya akan gubuh nilai oleh Allah dengan gubi syafaat rasulin ruuh yang tupit hai kaum ummi bakne pencampli alat hidangan ruuh yang singa negantole nabi syafaat nabi lamblang padang masya ruuhnya singa
hanta oleh Rabbi bantuan negeri tabang siruga karena ikhlas karena rida demi rida Allah insyaallah gantor urudrona pula belum kata biru angin-angin tapi lu muruh bekan utang lampu semua lampunya boleh bukan saya kena oleh pencuri.